Back with channel, balik lagi ke channel aku Indri Bentir. Oke, kali ini aku akan membahas lagi tentang Shopee dan Shopee. Nah, sebelum aku review tentang Shopee, di sini aku akan review barang-barang Shopee dulu. Ini rekomendasi buat kalian atau enggak. Sebelum aku buka, aku ini udah pesan guys. Aku selalu pesan. Ini karena mau hari raya, aku juga jualan di rumah, jadi aku pesennya tuh banyak banget. Aku pesen ini 3, ini 1. Ini sandal, ini sepatu ya, sekira high heel gitu. Kalau ini baju, guys. Pertama, sebelum aku buka ini, barang-barang ini, ingat kalian like, comment dan subscribe. Like, comment dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh guys. Nah, di sini kita biarkan dulu ya iklan lewat di samping. Nah, di sini aku akan review pertama itu tentang sandal dulu. Ini nih cocok nggak ya sandal atau sepatu ya? Ini cocok nggak buat kalian untuk sama nggak di foto ekspektasi dengan realitanya sama atau enggak? Nah, disinilah kalian harus tahu guys ya, biar enggak kalian tuh salah pilih. Walaupun kebanyakan orang tuh dia kalau beli di Shopee yang udah tahu, kadang-kadang yang belum tahu yang baru-baru pakai Shopee itu dia mau beli ini ya beli-beli aja gitu, enggak lihat deskripsinya. Nah, disinilah aku akan kasih tahu kalian. Di sini ada tanpa kalian lihat deskripsinya di sini. Nah, di sini aku beli di Herdian Collection. Itu dia dari Kabupaten Bogor. Pengirimannya itu lumayan lama ya bagi aku. Tapi aku nggak pernah chat kayak orang-orang, kak cepetin ya, nggak pernah. Penting aku nunggunya. Nama barang yang aku beli YNMC03 sandal Higgs Heel Korea hak kaca wanita. Warnanya tuh hitam, ukuran 37 semoga cukup karena sepatuku tuh ukurannya 36. Nah, di sini kalau aku nggak cukup tinggal aku jual di Osopku aja ya guys. Nah, di sini pengirimnya itu aku juga kirimin ya, si cepat. Ini pengirimnya namanya si cepat. Biasanya itu kan JNT Express atau apa gitu. Ini enggak ya. Nah, di sini aku akan buka. Kalian penasaran juga kan isinya gimana? Fotonya seperti ini. Seperti ini. Dan kita lihat hasilnya akan seperti apa. Jering, guntingnya imut-imut ya, guys. Pertama kita buka dulu, guys. Kita buka. Ini langsung aja di gompai sih, guys. Wow, kalian lihat sendiri kan dusnya itu ya lucet lah ya. Dan aku buka satu. Bagus ya. Wow, ini ternyata kayak kebesaran dari orang. Nih guys ya. Sepatunya kalau di fotonya seperti ini, datangnya ini ternyata pita guys yang dipakai guys. Itu pita, ini kayak gini. Ini katanya sih dari kaca guys, tapi murnya kelihatan apa mungkin modelnya guys ya. Bagus guys ya. Oke, yang pertama ini adalah recommended. Saya rekomend untuk beli di Herdian Collection. Oke, makasih untuk Bapak Herdian Collection. Pasti namanya Bapak Herdian ya. Makasih. Ini sandalnya memuaskan sih. Saatnya ya. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya atau fotonya saya pakai ini ya. Oke. Nah, sekarang kita buka yang ke 2. Ini aku beli baju, guys, untuk kapelan sama orang tuaku. Jadi aku belinya itu 3 sekaligus karena aku 2 bersaudara dan 1 ibuku, jadi aku 3. Aku adikku cewek dan ibuku, jadi aku beli 3. Itu untuk hari raya ini guys ya. Ini enggak dijual. Kalau ini kalau enggak cukup baru aku jual. Nah, ini pertama aku udah pernah yang dia itu yang di sini. Ini yang di sini dan itu saya pesan lagi karena itu recommended, saya pesan 3 lagi. Dan itu harganya waktu dulu itu 110, kalau ini harganya cuma 78.000. Aku beli di Kiavera Collection, Kota Jakarta Barat. Lumayan lama sih, tapi bagi aku tuh gimana ya, bagus lah. Sekarang kita buka. Ini aku ini bayarnya pakai Shopee
leather lo guys, Shopee apa ya, begitu. Ada tiga baju guys, 1, 2, dan 3. Ini bahannya bagus, jahitannya juga nice dan warnanya juga apik guys. Okay, di sini. Dan inilah foto-foto aku pakai. Ya, aku beli guys. 1, 2, 3. Ini model sepatunya guys. Ini guys bajunya. Ini realitanya ya, ekspektasinya ada di samping. Ini realitanya ya guys. Jadi tuh bajunya tuh jangan salpok sama modelnya ya. Modelnya oon. Oke, bagus ya guys.